Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku sehat sempurna, diangkat segala sakitnya, dimudahkan segala urusannya, diindahkan segala tujuannya, dikucurkan rezeki sederas-derasnya dari segala penjuru alam. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan semoga segala ijazan-ijazan saya benar-benar bermanfaat, benar-benar tertitip kekuatan yang sangat nyata, yang berguna, baik buat diri saudaraku, orang banyak, dan siapapun yang membutuhkan pertolongan saudaraku. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semua, dalam kesempatan ini saya akan ijazahkan tentang sebuah keilmuan yang sangat rahasia orang-orang tempo dulu, dan keilmuan ini banyak dipakai untuk jalur kekayaan, kesehatan, dan berbagai hal lainnya. Baiklah saudaraku, keilmuan syahadat ibu, di mana ketika saudaraku benar-benar menjalankan penuh keyakinan dan istiqomah, maka harta akan benar-benar mengalir buat saudaraku dari berbagai penjuru alam. Baiklah, silakan kobil tu di batinnya benar-benar ikhlas, dan sebagai ijab kabul keilmuannya, silakan tulis di komennya kobil tu akan ijazahan dari saya. Dan saya minta ikhlasnya saudaraku untuk membagikan videonya hingga benar-benar bermanfaat buat siapapun dan dimanapun. Dan semoga Allah membalas segala kebaikan saudaraku semua. Baiklah saudaraku, mohon benar-benar disimak tentang keilmuan ini. Jadi bagi saudaraku yang ingin memiliki harta yang luar biasa, atau mungkin lagi memiliki penyakit yang susah sembuh, atau lagi luka dan lain segala macamnya, pertama yang harus saudaraku lakukan, datanglah ke ibu saudaraku yang masih hidup ya. Andai tiada ibunya atau ibunya sudah meninggal, nanti disimak di akhir video juga ada tata caranya. Jadi temui ibu kita, tentu kita minta maaf kepadanya dan bilang ke ibu kita untuk dia mau membacakan syahadat dengan menaruh telapak tangannya di atas ubun-ubun kita. Jadi suruh ibu kita membacakan kalimat syahadatain ke ubun-ubun kita dengan cara ibu tadi menaruh telapak tangannya di ubun-ubun kita. Ya. Setelah beliau membacakan syahadat seikhlasnya, baik satu kali, dua, atau sampai tujuh kali ya, baca di ubun-ubun kita, sesudahnya minta maaf kembali kepada beliau dan sampaikan kepada beliau akan hajat kita, akan maksud kita. Jadi kalau yang ingin kaya raya, bilang ke ibunya, bu, doain saya biar kaya raya, bu. Bu, doain saya, bu, sakit saya enggak kunjung sembuh. Bu, doain saya, bu, agar lulus kerjaan. Bu, doain saya, bu, agar semua orang sayang kepada saya. Bu, doain saya, bu, agar saya bisa menikah dan lain segala macamnya. Saya sudah minta doa seperti itu ya. Minta izinlah ke ibu saudaraku untuk memotong rambutnya ya, untuk mengambil rambutnya seperlunya, sebutuhnya. Jadi minta izin ke ibunya, saudaraku potonglah rambut ibunya
ya, satu genggam atau berapa butuh saudaraku, dan ibunya ikhlas memberikannya. Sebelum memotong, suruh ibunya membaca kalimat syahadatain 3 kali, dan saudaraku juga membacanya 3 kali. Sesudahnya, potong rambut tadi. Sesudah dipotong, cuci rambut tadi, ya, cuci sebersih mungkin rambut yang sudah dipotong tadi, ya. Sesudahnya, kasih ke ibunya untuk dibacakan lagi syahadatainnya kepada rambut beliau itu sendiri. Jadi minta ibunya membaca kalimat syahadatainnya 3 kali kepada rambut dengan cara menggenggam rambut tadi. Sesudahnya, ya, sesudahnya ambil rambut tadi, taruh ke air putih. Ya, taruh ke air putih, dan saudaraku sampaikan kepada Allah akan perniatannya dan baca syahadat 3 kali dan minum air tersebut, tapi jangan sampai rambutnya terminum. Jadi hati-hati, kapan perlu setelah dicampur airnya pisahkan lagi biar airnya saja yang terminum, sambil di hati membaca sholawat, ya. Sesudahnya, seperti itu, simpanlah rambut tadi. Simpan rambut tadi di tempat yang aman, di tempat yang bersih, dan lihat perubahan sampai 1 tahun ke depan. Kapan perlu tandai kalendernya, tandai tanggalnya, biar saudaraku tahu itu sudah 1 tahun atau belum. Ketika sudah 1 tahun, ya, timbanglah rambut tadi. Timbang berapa on rambut tadi, berapa gram rambut tadi. Karena hidup saudaraku telah berubah, karena ingin saudaraku telah berubah, karena pekerjaan saudaraku telah dapat. Timbang rambut tadi. Sesudah ditimbang, pergilah ke toko emas. Beli emasnya, berat timbangan rambut tadi, kasih ke ibunya. Jadi beli emas seberat timbangan rambut tadi, kasih ke ibunya. Dan kalau khusus buat penyakit, ketika sudah sembuh berarti tidak butuh menunggu 1 tahun. Kalau khusus buat penyakit, ketika sakitnya sembuh, beli emas setimbangan rambut tadi. Dan ketika ibu saudaraku telah meninggal, berarti mungkin tidak bisa meminta rambutnya, maka datanglah ke makam beliau bertawasul. Setelah tawasul khusus di makam beliau, sampaikan di batin saudaraku untuk mewakilkan, ya, untuk mewakilkan kepada kakak beliau atau adik beliau atau orang-orang terdekat oleh beliau yang saudaraku kenal. Jadi perlakuannya sama, contoh bibi kita atau adik ibu, kakak ibu, atau yang dekat, benar-benar dekat dengan ibu kita, temui dia, minta juga perlakuan yang sama, minta disahadatkan ubun-ubunnya, minta rambutnya yang juga disahadatkan, dan minum airnya, dan ketika hajatnya telah tercapai, timbang rambut tadi setimbangan emas dan kasih kepada beliau. Begitu seterusnya. Bagian yang khusus buat harta, berarti setiap tahun timbang terus rambut itu. Timbang terus, kasih terus, timbang terus, kasih terus. Maka saudaraku akan kaya raya. Ilmu ini adalah ilmu yang dipakai orang-orang tempo dulu di Melayu. Banyak cara ini dipakai buat kekayaan, buat penyembuhan, dan berbagai hajat lainnya. Semoga benar-benar bermanfaat. Salam satu batin satu jiwa. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.